Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, kembali lagi atau jumpa lagi jadi di sini bersama saya Bang Materian dari Panitorian Gondol. Yo teman-teman, hola, welcome back to my channel teman-temannya. Jumpa lagi jadi di sini bersama saya Bang Materian dari Panitorian Gondol teman-temannya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan di episode video portal kita kali ini, kita akan melanjutkan membuat portal-portal lagi yang tidak mungkin menjadi mungkin di dunia fantasi. Portal Minecraft versi channel Bang Muhammad dari Panitorian Gondol tentunya teman-temannya. Yap, jadi seperti biasa sebelum kita menonton video sampai akhir, bagi buat para subscriber Bang Renner Petrian Gondol atau baru yang mau join, jangan lupa di support channel ini ya. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Muhammad Renner Petrian Gondol teman-temannya. Dan buat tentang info selanjutnya juga kalian bisa tanya-tanya kabar atau DM-DM-an dengan Bang Gondol, juga kalian bisa follow akun Instagramnya Bang Rian Gondol, Rian_Gondol98, atau linknya ada di setiap di deskripsi video-video Bang Gondol ya. Thank you teman-teman semua. Oke, jadi terima kasih banyak buat para subscriber Bang Rian Arif Rian Gondol yang baru join atau yang udah lama. Tentunya Bang Gondol mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Tanpa kalian sini Bang Gondol bukan siapa-siapa teman-temannya, dan Bang Gondol tidak akan seaktif ini sampai detik ini juga. Dan hari ini kita akan lanjutkan membuat portal, sesi portal lagi cuy ya. Nah, jadi untuk kita bermain game PKXD untuk sementara ini kita libur dulu karena bingung Bang Gondol cari konsepnya. Apalagi mungkin buat teman-teman yang main game PKXD juga bisa mabar bareng Bang Gondol ya. Tapi Bang Gondol sering buat konten kadang malam ya teman-temannya, setelah pulang kerja atau setelah melakukan kegiatan di dunia nyata cuy ya. Ya mungkin Bang Gondol online kisaran jam 9 sampai setengah 10 gitu mungkin teman-temannya. Siapa tahu para pencinta game PKXD juga bisa mabar bareng Bang Gondol ya. Nah, jadi kita langsung aja masuk pembahasan di episode video portal kita hari ini cuy. Let's go. Oke teman-teman ya, jadi sebelum sih kalian sudah klik video ini, kalian kan pasti udah pada lihat itu di thumbnail juga ada siapa itu karakter yang ada di thumbnail Bang Gondol ya. Dan Bang Gondol sebenarnya mendapatkan requestan dari salah satu subscribernya Bang Rian Gondol, yaitu Bang Dino Wontas tuh ya. Nah, jadi Bang Dino Wontas ini merequest Bang Gondol untuk membuat portal yang namanya Wiro Sableng teman-temannya. Nah, jadi Wiro Sableng ini buat para adik-adik dan teman-teman yang lain yang belum pada tahu ya, atau udah tahu oke lah cuy ya. Jadi Wiro Sableng ini adalah pendekar kapak maut naga geni atau naga geni kayaknya dibaca teman-teman ya, yang berkapaknya bertulisan angka 212 cuy ya. Jadi di kapaknya si siapa namanya Wiro Sableng ini dia ada angkanya yang bertulisan 212. Nah, jadi Nusantara abad pada ke-16 Wiro Sableng atau yang diperankan oleh artis Indonesia yaitu aktor Pino G. Bastian, seorang pemuda murid dari pendekar misterius bernama Sinto Gendeng ya atau Ruth Marini, mendapat titah dari gurunya untuk meringkus Mahesa Birawa atau dikenal dengan Yayan Ruhian teman-temannya atau Bang Mad Dog. Dan mantan murid Sinto Gendeng yang berkhianat dalam perjalanannya mencari Mahesa Birawa, dan Wiro terlibat dalam suatu petualangan seru bersama dua sahabat barunya yaitu Anggini atau yang diperankan oleh Serina Munaf, dan Bujang Gila Tapak Sakti atau yang diperankan oleh Faris Alfarazi ya. Dan pada akhirnya Wiro bukan hanya menguak rencana keji Mahesa Birawa tetapi juga menemukan esensi sejati seorang pendekar cuy. Dan tanggal rilisnya ini udah pada tahun 2018 silam yang lalu, yaitu pada tanggal 30 Agustus cuy ya. Sutradaranya itu dari Angga Dwi Masa Songko dan bahasanya Indonesia, penata musik yaitu Arya Prayogi. Dan pendapatan kotornya ini film tersebut mencapai 5,8 miliar juta rupiah cuy. Luar biasa bukannya untuk Wiro Sableng ini teman-temannya. Di Masya Allah teman-temannya, mantap banget ya. Jadi Wiro Sableng ini udah pada tahun ada beberapa tahun yang lalu 90-an kalau nggak salah ya. Wiro Sableng ini beneran ya. Ya film pertamanya dulu dia pada tahun 90-an apa 2000-an. Oh, pada tahun itu betul ya. Judul Guci Setan Meledak juga ada gempar pada tahun 1994-an teman-temannya.
Jadi ini pada untuk kelahiran 90-an udah pada tahu pas ini Wiro Sableng ini siapa tuh teman ya. Nah jadi maka dari itu Bang Dino merequest untuk Bang Gondol membuat portalnya cuy ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja buat portalnya cuy ya. Jadi semoga teman-teman semua terhibur. Jadi konten ini hanya hiburan semata aja, tidak ada unsur jelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya cuy. Oke jadi kita pakai dua blok aja ya, yaitu blok white concrete sama blok light gray concrete cuy. Oke kita rubah dulu ke mode first person. Seperti biasa kita cari lahan yang kosong dulu untuk membuat bloknya, 5 blok ke kanan dan 6 blok ke atas. Waduh salah cuy ya. Ya jadi kanan atau kiri juga boleh ya. 2, 3, 4, 5. Oke kita terbang 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 cuy. Oke dan sisanya kita taruh aja light gray concrete dan sisanya masuk white concrete cuy. Jadi kita hari ini ingin melihat add-onsnya si Wiro Sableng ya di dunia fantasi Minecraft seperti apa ya. Jadi ini adalah salah satu karakter yang ada di negara Indonesia ya, udah pada lama banget ini ya. Dan alhamdulillah Bang Dino merequest ya cuy ya. Dan Bang Gondol sempat kebingungan untuk membuat portal apa lagi yang ada ya, karena buat teman-teman ada yang request beberapa, karena Bang Gondol cukup sulit untuk menemukan add-onsnya ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang udah nge-request tapi Bang Gondol, bukan Bang Gondol berarti abaikan, Bang Gondol tahu tapi Bang Gondol lewatkan dulu. Jika ada add-onsnya bakalan Bang Gondol buatkan, atau kalian juga mau merubah juga boleh ya, jika ada add-onsnya langsung Bang Gondol buatkan cuy. Oke kita taruh print and steel dalam sini dan wah mampus cuy. Ada slam loncat masuk ke Nether Pix itu ya. Oke teman, jadi portal kita ke negara Wiro Sableng sudah sudah jadi maksudnya ini penestinya cuy ya. Waduh Bang Gondol belepotan ngomong cuy ya, saking semangatnya ini kita ingin bertemu dengan Wiro Sableng si pendekar kapak maut naga geni yaitu 212 cuy. Oke jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk cuy, let's go. Yoi teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dunia fantasi portal Wiro Sableng atau si pendekar kapak maut naga geni 212 cuy. Widih, kita ada di mana cuy? Wah, ada matahari cuy ya. Wih, kita tembus di portal dan sini terdapat sebuah domba-domba cuy. Ini kayaknya ada sebuah bangunan atau desa gitu ya, atau village teman-teman ya. Karena kan kehidupannya si Wiro Sableng ini kan di zaman pedesaan cuy ya. Ini Bang Gondol bingung banget nih mau ngomong apa, saking semangat dan saking laparnya cuy ya, belum makan ini ya, demi kalian dan adik-adik khususnya juga buat Bang Dino yang request portal ini cuy. Dan ini terdapat sebuah papan nama bertulisan request portal Dino Wontas cuy, mantap bingis. Dan yang kedua ada selamat datang di desa Wiro Sableng, dan yang ketiga cari add-ons di atas cuy. Oh berarti kita disuruh cari add-ons si Wiro Sableng di atas sini cuy ya. Oke dan kita lihat apa nih, wah ada chest cuy, apa nih? Add-ons musuh Wiro Sableng. Wah ada add-ons musuhnya si Wiro Sableng nih cuy. Coba kita buka, ada siapa-siapa aja nih cuy. Kita buka teman-teman ya. 1, 2, 3. Widih ada 3 buah butir telur cuy. Apa ini, ada villager, creeper, sama slime. Oh ada 3 ini ya. Ini villager, benar-benar creeper dan slime. Wah ada 3 cuy. Widih, kemana nih villagernya cuy. Waduh, oke kita coba masuk. Ya betul sih, masuk atau naik lah ini cuy ya. Wih keren banget ini airnya cuy ya. Ini Bang Gondol masih sama dengan menggunakan shaders SB2G. Kalian bisa download di Google Play Store kalian, ketik aja shaders for Minecraft ya. Dan Bang Gondol pakai ini dan namanya shaders SB2G atau 2G kali ya dibaca teman-teman ya. Keren banget sih Bang Gondol, suka aja gitu, kayak agak real aja pakai yang ini teman-teman tuh. Ada ubur-ubur cuy ya, ini kayak pedesa-pedesaannya Wiro Sableng ya. Kita nyampe di sini cuy, kita cari bersama-sama aja di mana add-onsnya terletak cuy ya. Dan kita akan adu battle lawan para villager cuy. Ini masa ya kita nyemplung teman-teman ya, nggak mungkin lah ya. Dimasuk angin Bang Gondol cuy. Ini kita loncat cuy. Ini Bang Gondol kan jago parkour ya. Kita harus ke situ cuy. Oke nice, sampai cuy ya. Dan widih ada desa ini ya. Ada kayak, sorry, terhancur salah pencet Bang Gondol. Kayak apa sih namanya ini? Kayak ada kebun gitu teman-teman ya. Keren banget cuy. Ini apa nih? Ada rumah lagi nih. Banyak banget ini apa nih? Ada namanya nggak cuy? Oke kita coba tes masuk. Wah ada kasur cuy. Wih di. Point set you can only sleep at night. Dan ini apa nih? Ada lagi bangunan cuy. Kita coba jelajahin satu persatu ya. Karena ini petunjuknya tadi gitu doang. Ini kasur lagi, nggak ada isinya,
Gak ada add-on satu. Oh, ini dia, terdapat sebuah chest, cuy. Jangan bilang ini kamar atau rumahnya Wiro Sableng, cuy ya. Coba kita buka ya. Wow, ada potato, teman-teman. Lumayan dapat makan gitu ya. Widih, alhamdulillah. Pas dapat makan, cuy. Oke, coba kita kesana ya. Gak ada isinya sih ini. Oke, cepat-cepat kita harus kejar durasi juga, cuy ya. Biar teman-teman pada gak kelamaan. Ini apa nih? Wah, ada sumur, cuy. Sumur tua ini kayaknya ya. Ini apa nih? Ada rumah lagi dua, cuy. Ini apa nih yang pertama? Wiro Sableng, cuy. Dan akhirnya kita sampai di rumahnya Wiro Sableng, cuy. Coba kita buka. Assalamualaikum. Dan widih, ada gerinda, cuy. Serem banget ini ya. Serem banget ini ya, teman-teman ya. Wih, ini ada chest, teman-teman ya. Coba kita buka ya. 1, 2, 3. Dan beneran, cuy, dapat satu buah butir telur warna putih, yaitu Wiro Sableng, cuy. Oke, kita coba spawn di mana ya. Gak sabar mau ingin lihat Wiro Sableng, cuy. Di sini aja kali ya. Oke, kita coba spawn dulu pillager, cuy. Kita adu battle ya. Kayaknya di sini aja. Oke, itu pillager udah siap. Dan ini Wiro Sableng, teman-teman. Kita lihat bersama-sama bagaimanakah wujud dan bentuknya di dunia fantasi Minecraft ya, untuk Wiro Sableng sendiri. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Waduh, wih, keren, cuy. Wiro Sableng, wih, dikejar, teman-teman, pillager. Ih, sumpah-sumpah berantem. Langsung tenggelam, cuy. Waduh, dipanah. Itu kapaknya yang dipakai Wiro Sableng, cuy ya. Itu keren banget ya, kap atau X ya. Harusnya ada tulisan 212 meninggoy, teman-teman ya. Dua kali pukul ini Wiro Sableng tuh. Kita lihat lagi berantem ya. Jadi dia pakainya memang seperti itu, pakaian warna putih dan ada sedikit grey-nya di sabuknya, teman-teman ya. Oke, keren banget itu ya, teman-teman ya. Keren banget ini Wiro Sableng-nya, cuy. Meninggal ya. Coba kita lihat creeper meledak dong sawahnya. Wih, masih hidup dia, teman-teman. Kuat banget ini slime. Oke, kita lihat slime dihajar semua sama ini ya, Wiro Sableng, cuy. Keren banget Wiro Sableng, teman-teman. Sumpah. Ini mau sore kita bikin jadi day dulu ya. Keren banget sumpah ini Wiro Sableng, cuy. Dua kali pukul aja meninggoy, teman-teman. Tiga ya. 1, 2. Wah, meninggal Wiro Sableng, cuy. Oke, kita coba lihat lagi. 1. Oh, tuh. Aduh, kita ulang ya ini. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Tiga kali pukul ya, teman-teman ya. Ini ada slime lagi, cuy. Oke, kita spawn 2 jadi Wiro Sableng-nya, cuy ya. Keren banget ini Wiro Sableng-nya, sumpah keren. Super abis, super duper keren ya, teman-teman ya. Jadi ini dia Wiro Sableng, cuy. Menyerang para villager yang jahat yang ingin menghancurkan desanya dan para Wiro Sableng pun datangnya pakai jutsu ninja, teman-teman. Ya enggak lah, enggak gitu, teman-teman ya. Jadi ini hanya hiburan semata aja, teman-teman ya. Ini keren banget Wiro Sableng-nya, cuy, sumpah keren. Ambil makan dulu lah kalau dia berantem ya. Mungkin kita bikin adu battle kayaknya keren lagi, cuy ya. Lama banget Bang udah enggak buat video adu battle ya. Misalnya Wiro Sableng lawan Spider-Man mungkin, atau lawan Batman gitu ya. Mungkin kita akan adu dengan siapa ini, cuy ya. Wiro Sableng sih keren banget nih wajahnya ya. Ini jadi diperankan oleh artis atau aktor yang bernama Pino Gebastian ya. Mantap banget ini, cuy. Jadi ini dia Wiro Sableng ya, teman-temannya. Semoga teman-teman semua terhibur yang suka dengan konten ini. Jangan lupa di support, yang tidak suka sekalian bisa skip aja dengan konten atau channel ini, teman-teman ya. Oke, jadi jangan lupa buat para teman-teman dan adik-adik sekalian yang baru join di channel ini, semoga kalian suka. Jangan lupa di support. Jadi caranya gampang banget. Kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel Bung Matrian dari Matrian Gondol. Oke, ini dia episode kita hari ini, membuat portal Wiro Sableng, cuy ya. Ini ada creeper, kita ledakin desanya. Cuy, masih hidup Wiro Sableng, teman-teman ya. Oke, Bang Gondol di sini. Mohon maaf bila ada kesan kata-kata. Jadi channel ini hanya hiburan semata aja, atau video ini jangan diambil hati. Tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya. Hanya membuat portal atau hiburan semata aja di dunia game Minecraft, teman-teman ya. Oke, Bang Gondol pamit undur diri. Inilah portal kita hari ini, Wiro Sableng. Terima kasih banyak buat yang request, yaitu buat Bang Dino Wontas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, have fun.